Coba lihat-lihat lagi nih, masih ada nggak sih foto-foto? Yang ini dong, yang sama Raffi, coba ada kita apa? Cari ya. Foto-foto Nizam, Baim, dan juga Raffi waktu syuting bareng nih. Ya Allah! Oh, ini abrakan Nizam. God! Nizam! Nizam! Lu kalau lihat gitu malu nggak sih? Gue nggak boleh ngerti gitu loh. Oh, ini Baim. Aduh. Apalagi sekarang berarti sekarang ya? Kalau dulu dewasa, sekarang apa ya? Matang. Jadi gue bikin waktu itu ada sinetron. Ya weekly gitulah, tapi ada 13 episode waktu itu bikin Abrakan Nizam. Jadi bikin kayak Nizam itu jadi kayak jin gitu. Oke, benar. Uangnya kalau dulu kan katanya Baim itu beli mobil, beli rumah. Kalau lu di nabungnya buat apa? Nabungnya buat apa? Alhamdulillah sama kayak Baim. Sama kan dia. Beli mobil juga alhamdulillah, buat di rumah, buat orang tua juga. Wow. Wah, untuk bagi-bagi lah untuk semuanya. Ih, bersyukur tahu jadi kalian tuh hebat. Amin, alhamdulillah. Ini katanya Nizam saking senengnya syuting sampai bantuin kru angkat-angkat kabel pas masih kecil. Masih inget nggak? Iya, aku masih inget waktu itu pernah. Emang cita-cita jadi kru juga kan? Iya kan? Jadi kru juga. Membantu kru. Karena sambil nunggu set di setting segala macam, ya kayak butuh bantuan ambil kabel, ya aku bantuin aja nggak apa-apa. Suka mainin styrofoam juga tahu kan? Itu digesek-gesek, digesek-gesek. Bener-bener sampai berceceran di lokasi itu nakal banget tuh. Kecil. Ih, kalian jadi pemain sinetron lagi dong, pada kangen pasti. Eh, kita acting, ayo kita acting. Ayo. Ulangi dong adegan tadi. Adegan tadi diulang. Gue beda. Ayo adegan tadi yaudah, diulang. Ya udah kita bikin adegan sendiri aja ya. Aku Sandrina tetap. Ya. Aku Nizam. Ayo Nizam Sandi. Ya. Lihat, di situ banyak pohon, ya. Pokoknya mau pohon maaf lahir batin. Pohon. Tapi malam-malam. Pokoknya di sana ada hantu. Ya. Kak Raffi mau pergi dulu. Pokoknya kalian harus jadi anak pemberani. Ya. Nanti Kak Raffi balik lagi. Aduh. Hantu. Gopo langsung. Gopo. Aduh, Sandrina takut. Jijiban. Ini udah ngompol nih. Udah ngompol. Kok kamu ngompol? Berarti kamu masih penakut. Lihat dong Aim. Aim dia gak takut. Tolong. Tolong lagi. Kamu pipis. Kamu kuat. Coba kamu ngadep belakang. Cipirit. Mana? Tapi udah lama juga sih gak acting sama mereka. Seru. Cuma nanti tahu. Pikirin siapa tahu kita ada program gitu ya. Boleh dong. Ayo dong Pi, kan lu suka bikin apa gitu. Ayo dong Pi, bikin mereka. Ya. Nah, mereka sekarang udah tumbuh kembang ya. Betul, mereka berjuang dari usia masih cilik banget ya. Umur 2 tahun setengah, kalau Nizam umur? Aku umur 4. 4 tahun, tapi udah dikondisikan menjadi artis. Dengan kewajiban, tapi hak mereka juga diberikan untuk bermain.